Situ Cilenca adalah salah satu objek wisata yang ada di Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan salah satu unggulan wisata yang ada di Bandung Selatan. Memasuki liburan panjang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di hari keempat, suasana pengunjung cukup banyak dan padat. Hal tersebut dijelaskan Wian Wendranu selaku pengelola Situ Cilenca kepada tim liputan Hadas TV sebagai berikut. Peningkatannya sekitar 50%-an gitu dari hari biasa. Dari pengunjung dari mana yang datang? Untuk pengunjung kita masih di pengunjung lokal. Untuk tiket masih tetap di 13.000 dewasa, anak 7.500. Serta mengajak kepada para pengunjung baik dari daerah maupun luar daerah untuk segera datang ke tempat wisata Situ Cilenca Pangalengan, Bandung Selatan, karena di Situ Cilenca selain memiliki udara yang segar serta panorama yang indah, juga tersedia berbagai fasilitas yang menarik seperti gazebo, tempat selfie, tempat parkir yang luas, kios-kios, aneka jajanan yang tertata, juga tiketnya cukup murah dan terjangkau. Fasilitas di dalam itu ada untuk spot foto, berperahu di danau seperti biasa, ya seperti kota mataram keluarga itu, dan objek wisata yang dikelola oleh Pemda khususnya di bawah di Budbar ini, yang mungkin ada penataan baik lagi untuk kedepan. Pengunjung selalu dijaga protokol kesehatan, keamanan, dan juga selalu berkomunikasi dengan pihak pengelola. Diungkapkan pula Denny, salah seorang pengunjung tempat wisata Situ Cilenca, memilih berwisata ke Situ Cilenca karena selain tempatnya keren, permainannya cukup banyak, tiketnya cukup murah dan terjangkau. Fasilitasnya banyak, tempat wisatanya harum jeram. Kesan-kesan yang lainnya apa nih kesan-kesannya? Pokoknya mah Cilenca mah mantap ya. Nah, sendiri nggak terlalu mahal? Udah cukup, 13.000 mah cukup. Kira-kira fasilitas apa yang harus diadakan yang belum ada nih? Paling flying fox diaktifkan lagi. Dari wisata Situ Cilenca Pangalengan, Bandung Selatan, Jawa Barat, Agus BR dan Hamzah Hadas TV mengabarkan.